Halo, 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 teman-teman. Aku mau ngasih tahu kalau sekarang itu lagi ada event ini ya. Nih, event perjalanan Pelabuhan Batu. Kalian harus ikut event ini karena eventnya itu dari tanggal 13 sampai tanggal 22 loh, teman-teman. Nih, kalian tinggal klik di sini untuk mengikuti event. Tunggu aja loadingnya. Nanti kalau kalian baru pertama kali, kalian nanti ada kayak ngomong-ngomong gitu sama Paimon, terus nanti ngomong sama Zhongli, sama ngomong sama Childe gitu ya, teman-teman. Nah, kalian nanti tinggal nyelesain quest aja, dan kalian itu satu hari itu harus nyelesain 3 quest gitu nih, sisa tugasnya ini. Satu hari itu cuma bisa 3 kita nyelesain tugas ya. Dan kalian bisa ngumpulin primo game di sini, teman-teman. Itu 30 primo game, 30 primo game tuh sampai 60 primo game dan mora. Wah, ini bagi kalian yang lagi pengen panen primo game dan mora, boleh ikutin quest ini ya. Quest apa? Event ini jangan dilewatin dong. Nih, tekan aja nih pelabuhannya, aku udah selesai nih ambil. Tekan ambil, terus pelabuhan ini. Nih, aku udah selesai kan yang di pelabuhan. Terus kita ke One Min restoran ini. Tinggal pilih aja kalian mau temannya siapa. Aku mau coba si Tartaglia ya. Kita klik oke. Dalam perjalananmu membeli bahan, kamu melewati sebuah tempat yang sangat ramai. Kamu memutuskan untuk coba minta Paimon terbang dan lihat dari atas nih. Ini sebenarnya jawabannya sih terserah kalian. Pasti kita tidak mau turun lagi. Entah kenapa aku tiba-tiba terpikirkan sebuah pepatah kuno Li Yue. Kalau tidak salah begini bunyinya, sesuatu dimakan anjing tidak akan kembali lagi. Berarti dimakan anjing maksudmu. Tapi kalau diberikan ke Paimon juga tidak akan kembali lagi. Aduh. Dah. Selesai. Kalian cuman jawab pertanyaan itu aja, Kak, teman-teman. Nanti mereka ngerjain tugas sendiri tuh. Nih. Tuh dia lagi bantu ngangkat bahan makanan si Childe-nya tuh. Bos Childe cuy lagi bantu ngangkat makanan. Jadi sehari itu kalian bisa nyelesain 3 tugas ya, teman-teman, dan ini sampai tanggal 22. Ya, bisa nih tuh kalian bisa dapat 60 primo game tuh, berapa totalnya nih ya? 30. Tuh banyak deh pokoknya. Oke deh teman-teman, jangan lupa untuk ikutin event ini. Oke deh, semoga bisa membantu. See you next video. Bye-bye.